Lama sekali yang nggak hadir, berikan sokongan kepada Toyota Gazoo Racing Festival. Bakar. Oke, mereka akan bermula 1.9 lap. Oh, kita akan saksikan sekali lagi bagaimana dari dalam, dari luar. Tim mereka bukan selebriti, mereka adalah pelumba yang bersaing. Salam bahagia, salam hormat. Terima kasih atas temujanji kita pada hari ini, 28 April 2019, pelengkap bagi musim kedua bagi Toyota Gazoo Racing. Racing Festival yang akan menutup tirai hari ini untuk melengkapkan empat pusingan secara keseluruhan. Dengan selepas ini kita bakal menyaksikan perlumbaan kedua atau race 2 yang melibatkan kategori Super Sporting yang semalam telah menyaksikan bagaimana kedudukan separuh di bahagian utara litar antarabangsa Sepang ini digunakan untuk perlumbaan pusingan keempat sejauh 2.706 km daripada 5.543 km keseluruhan track di litar antarabangsa Sepang. Dengan 9 selekoh, 7 ke kanan dan 2 ke kiri, memberikan satu intipati dan juga cabaran buat para pelumba. Manakala ini adalah starting grid untuk perlumbaan hari yang terakhir, perlumbaan kedua yang menyaksikan bagaimana juara pusingan ataupun pada kelayakan yang pertama William Ho sekali lagi diletakkan di pole position ataupun petak utama, diikuti Eddie Liu di baris pertama. Baris kedua ialah Kifli Osman yang ada tambahan 5 kg bersama dengan Boy Wong dari Wangan dengan 50 kg tambahan di kenderaannya, manakala di baris ketiga Alif Muhammad Hamdan juara semalam dengan tambahan naib juara semalam dengan 10 kg, diikuti di baris ketiga ialah Freddy Ng Ding Yu dengan 20 kg, manakala di baris ketiga Leona Chin dan juga Kenny Lee Wan Yuan. Yuan ada, Lee Wan Yuan ada 5 tambahan kilogram, manakala di baris keempat ialah Brandon Paul Anthony 30 kg dan juga Rocky Xiao di petak ke-10, manakala Nasri Said di petak ke-11, diikuti Syafiq Ali di petak ke-12 dan di baris terakhir ialah Se Meng Hui di petak ke-13. Jadi itulah susun atur bagi 13 pelumba yang akan memulakan Super Sporting Class perlumbaan kedua. Dengan pada kelayakan, hari kelayakan rasmi, William Ho mencatatkan 1:26.692 saat dari pusingan yang ketiga, kelebihan 0.393 saat ke atas Alif Muhammad Hamdan pada ketika itu. Sambil tambahan 5 kg dapat diperhatikan oleh Kifli Osman dari Nano Plus. Kifli pada kelayakan bebas beliau mencatatkan kedudukan yang ke-9 pada ketika itu, tapi pada perlumbaan semalam Kifli menamatkan saingan di tempat yang ke-4. Di samping secara keseluruhan kedudukan bagi senarai pendahulu keseluruhan, sememangnya cukup menarik untuk diperkatakan tentang bagaimana kedudukan yang memperlihatkan para pelumba bersaing untuk memungut mata bagi perlumbaan yang kedua ini. Secara keseluruhan semalam, bagi perlumbaan yang pertama, Freddy Ng dari Tilaga Mas Toyota
20 pusingan menamatkan saingan di tempat pertama dengan 29 minit 38 pelat 450. Sementara rata kelajuan 109.55 km sejam yang dilakukan oleh Freddy Ng diikuti Alif Mohamed Hamdan dari Laser Motor Racing ketinggalan 2.258 saat di belakang diikuti Boy Wong di tangga yang ketiga dari ST Wangan Racing Team. Jadi kesemua 13 pelumba yang akan melakukan flying lap dan warm up lap pada ketika ini sebelum mereka memulakan persaingan dengan 30 minit perlumbaan dengan kedudukan di petak yang pertama sekali lagi ialah William Ho diikuti Eddie Liu di petak yang kedua, Kifli Osman di baris kedua petak ketiga bersama dengan Boy Wong di petak keempat, manakala di baris yang ketiga pula ialah Alif Mohamed Hamdan. Di sebelahnya nanti ialah Freddy Ng dan Leona Chin di baris yang keempat bersama Kenny Lee Wan Yuen. Sambil di baris yang kelima ialah Braden Paul Anthony yang semalam kurang menyelah apabila sekadar menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-9. Kalau pada perlumbaan di petak seterusnya ialah Ricky Xiao, manakala di baris yang ke-6 ialah Nasri Said dan juga Syafiq Ali. Sementara Semingkui di kedudukan yang di petak yang ke-13 di baris yang ke-7. Cuaca yang amat baik sebagai pada semalam. Bagi anda yang berkesempatan hari ini sebenarnya di litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Racing Festival, banyak aktiviti yang menarik. Sukan pemotoran dapat disaksikan dengan pelbagai bentuk hiburan turut disajikan kepada pengunjung. Jadi ayuh, kita lapangkan masa untuk bersama-sama ke litar antarabangsa Sepang bagi memeriahkan Racing Festival, khususnya bagi perlumbaan Toyota Gazoo Racing ini. Mr. Ravin, pengarah perlumbaan yang akan meneliti semula kedudukan setiap pelumba. Dia hanya menanti untuk dilepaskan. Telah pun bermula kita memperlihatkan bagaimana para pelumba pada ketika ini. Pastinya akan cuba untuk menetapkan kedudukan terbaik masing-masing. Sambil sekali lagi, William Ho terus kekal di depan dengan time reaction yang begitu sempurna dilakukannya. Begitu juga dengan cengkaman tayar yang cukup baik. Sementara di tempat yang kedua pada ketika ini berjaya dipintas tadi oleh Boy Wong, yang sebelum ini, sebelum perlumbaan semalam, merupakan pendahulu keseluruhan bagi musim yang kedua. Kita melihat bagaimana kedudukan para pelumba yang terus bersaing menuju ke selekoh yang ketiga pada ketika ini. Dengan kedudukan William Ho masih lagi selesa, permulaan yang baik dilakukan oleh William Ho membolehkannya terus kekal di depan sambil cuba diberikan tekanan sebentar tadi oleh Kifli Osman, yang mana semalam Kifli menamatkan saingan di tempat keempat dengan catatan 29 minit 47.74. Hari ini mungkin peluang terakhir untuk Kifli menamatkan perlumbaan di tempat tiga terbaik berdasarkan kepada kedudukan semasa dan pengalaman yang dimilikinya. Sambil itu 63 melihat Alif Muhammad Hamdan yang memang cemerlang pada sesi latihan rasmi dan sesi kelaikan rasmi yang sememangnya antara tumpuan yang memiliki skill pemanduan yang cukup baik, mampu mencabar pelumba-pelumba berpengalaman. Dan sekarang ini William Ho masih lagi terus kekal dari pasukan Kagari Racing Team untuk mendahului di pusingan yang pertama ini. Kita melihat kedudukan di tempat yang kedua semakin menarik dengan kedudukan yang semakin hebat dilakukan oleh Eddie Liu dari Nano Plus. Beliau melonjak di tangga yang ke dua pada ketika tiga ketika ini. Sementara Eddie Liu pula jatuh
tempat yang keempat pada kedudukan semasa. Jadi sekali lagi kami kongsikan dengan perlumbaan terus didahului oleh William Ho, diikuti seterusnya ialah Kifli Osman. Sambil itu pemandu diberikan amaran ialah Eddie Liu. Dengan kedudukan persaingan sebagaimana semalam, ada beberapa kumpulan yang beraksi dengan begitu baik. Mereka saling pintas kejam-kejam, berikan tekanan kepada pemandu di hadapan untuk melakukan kesilapan. Dan sekali ini itulah yang cuba dilakukan oleh Syafiq Ali. Syafiq yang bertindak cemerlang juga semalam, tetapi beliau telah pun dipersalahkan, disingkirkan kerana kesilapan yang dilakukannya. Dan seterusnya kita melihat persaingan di antara dua pemandu, Boy Wong, begitu juga dengan Freddy Ng. Freddy masih lagi di depan dengan kedudukan semasa. Kita melihat bagaimana Eddie Liu di kedudukan yang ketiga pada ketika ini. Boy Wong jatuh di tempat yang keempat. Freddy Ng naik satu anak tangga di tangga yang kelima, menyingkirkan ataupun memintas Ali Muhammad Hamdan. Kita lihat bagaimana Ali Muhammad Hamdan melakukan dari sebang luar, cuba dive ke dalam untuk mengatasi sekali lagi Freddy Ng. Mampukah kali ini satu gerakan yang menarik yang dilakukan oleh Alif Muhammad Hamdan? Bagaimana Alif berjaya menindap di bahagian dalam dan seterusnya. Dia berjaya memintas kedudukan Freddy Ng dengan kedudukan seterusnya di pusingan yang kedua ini semakin rancak, dengan kedudukan yang menyaksikan bagaimana para pelumba terus bersaing. Dengan 63 ialah Alif Muhammad Hamdan sekarang ini, cuba memberikan tekanan kepada Boy Wong. Jadi bagaimana kedudukan yang cuba dilakukan oleh Alif? Alif dari sebang luar di bahagian hadapan juga cukup menarik. Dengan kedudukan William Ho masih lagi dalam racing line, beliau mampu untuk menutup ruang dari tindakan Kifli yang cuba memintas dari bahagian dalam. Di tempat ketiga masih lagi Eddie Liu, manakala Boy Wong dan juga Alif Muhammad Hamdan bersaing di tempat yang keempat pada ketika ini. Satu persaingan tiga penjuru di bahagian hadapan, dan kedudukan perebutan tempat yang keempat juga menarik yang melibatkan Boy Wong dan Alif Muhammad Hamdan. Kita lihat bagaimana tekanan yang terus berterusan dilakukan dari sebahagian dalam, cuba dipintas oleh Kifli. Dia tidak cukup momentum pada ketika itu, tapi kedudukan Kifli pula Eddie Liu cuba untuk memintasnya. Bagaimana Eddie Liu masih lagi kekal di tempat yang ketiga, tapi Eddie berjaya untuk memintas. Satu gerakan yang cukup baik dilakukan oleh Eddie Liu. Beliau begitu bersabar menantikan kesilapan yang dilakukan oleh Kifli bagi membolehkannya memintas untuk berada di kedudukan yang kedua pada ketika ini. Sambil itu giliran William Ho pula yang akan terus diberikan caparan oleh Eddie Liu pada ketika ini, yang menamatkan pusingan ketiga di tempat yang pusingan keempat di tempat yang kedua. Begitu juga dengan rakan sepasukannya, iaitu Kifli Osman yang berada di tempat yang ketiga. Jadi sekali lagi gerakan yang menarik, kali ini percaya tindakan yang dilakukan oleh Alif Muhammad Hamdan untuk memintas Boy Wong, tapi beliau overshoot pula untuk kembali semula di kedudukan yang kelima. Satu tindakan yang berani dengan persaingan semakin rancak. Freddy Ng berjaya mengambil kesempatan untuk kembali ataupun naik di tangga yang ketiga. Itulah yang boleh diperkatakan tentang perlumbaan kedua musim, perlumbaan terakhir musim kedua ini bagi Toyota Gazoo Racing sempena dengan Racing Festival. Berbagai atau cara disediakan di litar antara bangsa Sepang untuk peminat-peminat sukan pemotoran. Dan kita melihat bagaimana Freddy Ng, catatan terpantasnya 1 minit 27.92
nombor 2 saat. Pada kedudukan ini, persaingan yang diberikan tumpuan ialah untuk kedudukan di tempat yang keempat. Dengan sekali lagi Freddy Ng berada di depan untuk mengekalkan kedudukan itu. Cabaran seterusnya, biarpun kita melihat Alif Muhammad Hamdan berjaya memintas Freddy Ng sebelum ini, begitu juga dengan Boy Wong. Boy Wong terus turun di tangga yang ketujuh. Jadi kerancakan perlumbaan ini berterusan menuju 15 pusingan yang terakhir ini. Kedudukan William Ho di tempat yang pertama, Eddie Liu di tangga yang kedua, manakala Kifli Osman di tempat yang ketiga. Untuk kelompok di hadapan, manakala tiga lagi persaingan untuk kedudukan keempat, cukup menarik dari sebelah luar bagaimana tindakan yang dilakukan. Sekali lagi kita melihat bagaimana Alif Muhammad Hamdan berjaya memintas kedudukan Freddy Ng untuk beliau berada di kedudukan yang keempat. Selepas ini pastinya tindakan seterusnya Alif Muhammad Hamdan ialah akan cuba meninggalkan kumpulan kedua ini untuk bersama dengan tiga pelumba yang mendahului sejak awal, bagi memastikan yang mampu untuk terus memungut mata dalam musim kedua ini. Di selekoh yang ke-8, persaingan tempat yang keempat, tiga pelumba yang berterusan. Di samping itu, penalti diberikan kepada dua pelumba, 14 dan 9. Kita melihat bagaimana kedudukan pelumba-pelumba yang sekarang ini akan terus bersaing, khususnya di tiga tempat teratas antara William Ho, Eddie Liu dan juga Kifli Osman. Manakala di kumpulan kedua pula, perebutan tempat yang keempat antara Alif Hamdan, Freddy Ng dan juga Syafiq Ali yang beraksi begitu agresif semalam. Dengan kedudukan pada ketika ini, para pelumba telah pun bersaing selama 12 minit 57.29 saat pada ketika ini. Sambil kedudukan antara para pelumba yang agak stabil, tetapi tumpuan terus diberikan dalam kelompok utama William Ho, Eddie Liu dan juga Kifli Osman untuk perebutan tempat yang pertama. Jadi secara keseluruhan, permulaan yang baik untuk keseluruhan 13 pelumba, dan ini memudahkan untuk mereka terus fokus kepada perlumbaan terakhir ini. William Ho di tempat yang pertama, 1:27.573 saat yang dilakukannya sebelum ini. Kali ini 1:27.440, catatan yang lebih baik dilakukan oleh William Ho pada ketika ini. Dengan lain-lain persaingan juga menarik yang boleh kita perkatakan ialah bagaimana di tempat yang ketujuh, Boy Wong yang terus ketinggalan pada ketika ini. Beliau dicabar oleh Leona Chin untuk perebutan tempat yang ketujuh. Sampai di tempat yang ke-8, ke-9 ialah Kenny Lee, diikuti Brandon Paul yang tidak menjadi pada perlumbaan pusingan keempat ini. Semeng Hoi pula di kedudukan ke-11, diikuti Oki Siao dan juga Nasir Said yang tidak memulakan perlumbaan ini. Namun begitu, persaingan yang berterusan dilakukan oleh para pelumba, antara lain ialah perebutan tempat ketujuh antara Boy Wong dan juga Leona. Pun begitu, ini persaingan rancak. Kita lihat bagaimana kedudukan Syafiq Ali dan juga Freddy Ng. Syafiq akan terus memberikan tekanan kepada Freddy dengan perebutan ke tempat yang ke-5 selepas Alif Hamdan mula menjarakkannya dari kumpulan kedua ini. Sambil itu, Freddy dan juga Syafiq berterusan. Kita lihat peluang yang cuba dilakukan, tapi agak jauh kedudukan pada ketika ini untuk melengkapkan pusingan yang ke-8. Dengan masih lagi secara keseluruhan 1:27.940 adalah catatan terpantas hingga setakat ini
dilakukan oleh William Ho meninggalkan Eddie Liu di tempat yang kedua dengan 2.652 saat, manakala Kifli pula semakin dijarakkan dengan 1.547 saat di tempat yang ketiga. Dan ini ada persaingan tempat yang ke-5 antara Freddy Ng dan juga Syafiq. Kedudukannya baik untuk Syafiq untuk beliau melakukan slipstream untuk mendapatkan kelebihan, kekurangan dari segi kedudukan di belakang memberikan kelebihan kepada pelumba, khususnya dalam kedudukan mereka melakukan slipstream. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana Eddie Liu akan cuba mencabar kedudukan William Ho di tempat yang pertama, sambil Kifli pula berada di kedudukan ketiga, semakin beliau ketinggalan. Kita melihat bagaimana secara keseluruhan hingga setakat ini di sektor yang pertama, kepantasan dilakukan oleh pelumba 55 Seming Hoi. Dia mencatatkan 37.258 saat di sektor yang pertama. Beliau mampu mencabar kedudukan yang ke-10 pada ketika ini. Namun pusingan ke-9 masih lagi kekal untuk William Ho, tetapi beliau terus diberikan cabaran oleh Eddie Liu di tempat yang kedua. Eddie dari sebelah luar cuba bagaimana tindakan helah yang cuba dilakukan oleh Eddie Liu. Beliau agak lewat sedikit dengan corak pemanduan yang lebih konsisten dipamerkan oleh William Ho pada ketika ini, sambil Kifli Osman semakin ditinggalkan dari 1.5 sekarang ini 1.7 saat, manakala di tempat yang keempat Alif Hamdan cuba untuk mengejar kedudukan Kifli di tempat yang ketiga, manakala persaingan tempat yang kelima antara Freddy Ng dan juga Syafiq Ali berterusan. Itulah senario terkini menuju 11 pusingan yang terakhir perlumbaan yang kedua dalam Toyota Gazoo Racing, perlumbaan yang keempat atau pusingan keempat ini. Jadi inilah perebutan di antara Leona pada ketika ini untuk mencabar kedudukan Boy Wong di tempat yang ketujuh. Mampukah Leona untuk memberikan lebih banyak tekanan kepada pendahulu keseluruhan sebelum pusingan keempat ini bermula? Dengan kedudukan para pelumba akan terus memberikan cabaran. Jadi ini peluang untuk Leona. Beliau berpeluang sekarang ini, tapi belum cukup rapat untuk melakukan slipstream menuju ke selekoh yang pertama dari Leona. Dengan kedudukan yang agak baik dari sebelah luar, Leona cuba helah masuk ke bahagian luar sekali lagi. Bagaimana kali ini untuk keluar menuju ke selekoh yang ketiga, selekoh yang pertama. Leona masih lagi kurang rapat di belakang kedudukan Boy Wong. Kerana itulah beliau masih lagi di samping itu, kedudukan yang menarik. Dengan kita melihat pada ketika ini Boy Wong terus diberikan tekanan oleh Leona Chin. Selain kedudukan antara Alif dan juga Freddy Ng, Alif kembali dipintas oleh Freddy Ng pada ketika ini. Di samping itu, ini adalah perebutan tempat yang ketujuh antara Boy Wong dan juga Leona Chin dengan kedudukan yang cukup baik. Tapi Freddy Ng yang berjaya suatu ketika memintas dan kembali semula. Kita melihat Syafiq berada di tempat yang kelima pada ketika ini. Mereka silih berganti pintas-memintas bagi memberikan tekanan kepada lawan mereka menuju ke selekoh yang ke-8. Kedudukan yang masih baik untuk Syafiq Ali untuk mengekalkan kedudukannya sambil persaingan di tempat yang ke-7 sekarang ini berterusan. Dari bahagian dalam kita melihat bagaimana kedudukan Freddy Ng. Mereka seiring pada ketika ini. Siapakah yang akan melakukan tekanan break terlebih dahulu untuk memastikan mereka keluar dari selekoh ke pertama nanti dengan kelajuan lebih tinggi? Kita melihat perebutan sekarang ini untuk tempat yang ke-4 antara Alif dan juga Freddy. Freddy dari bahagian dalam untuk menutup ruang. Bagaimana tindak balas yang cuba dilakukan oleh Alif Hamdan? Dia belum mampu lagi untuk memintas dalam kedudukan superbike ini. Sambil itu, keadaan di tempat yang ke-4 menjadi milik Freddy Ng pada ketika ini. Beliau bijak untuk memintas kedudukan tempat yang ke-4 dengan pelbagai helah dilakukan, sama ada cuba melakukan gerakan dari bahagian luar dan bahagian dalam
untuk memberikan tekanan kepada Alif Hamdan dan berhasil pada perlumbaan yang memasuki menuju ke 9 pusingan yang terakhir ini. Jadi antara Leona dan juga Boy Wong, Leona masih lagi belum berputus asa. Wakil tunggal wanita yang turut memberikan cabaran dalam perlumbaan ini dengan Boy Wong terpaksa mempertahankan kedudukan di tempat yang ketujuh kerana berdasarkan kepada penelitian, William Ho berkemampuan untuk muncul juara keseluruhan, tapi ia biar perlu konsisten pada perlumbaan ini bagi memastikan kedudukan beliau berada lebih tinggi dari kedudukan Boy Wong maupun Brandon Paul. Dan sememangnya Brandon Paul mula ketinggalan dari segi pemutaran mata keseluruhan. Kita lihat bagaimana perebutan antara dua pelumba ini di antara pelumba di bahagian hadapan, William Ho dan juga Alif Muhammad Hamdan. Sambil itu, Leona dan juga Boy Wong juga mempunyai cerita yang sama. Namun begitu, Leona Chin masih lagi belum berpeluang. Kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh Leona Chin belum cukup rapat untuk beliau memintas pada ketika ini. Kali ini peluang terbaik untuk Leona. Beliau melakukan sweep bagaimana untuk memintas dengan kelebihan untuknya. Beliau masih lagi menanti masa yang sesuai. Tetapi ketika ini jarak mula ditinggalkan oleh Boy Wong untuk kembali melakukan aksi yang sama dengan peluang memintas. Antara kru-kru yang terbabit sentiasa memerhatikan kedudukan lomba masing-masing. Sambil di tempat Kenny Lee, tempat ke-9, beliau agak terkeluar dari laluan perlumbaan tapi masih mampu mengawal persaingan. Dan inilah dua pelumba, dua kumpulan yang pastinya menarik, khususnya yang melipatkan antara Boy Wong dan juga Leona Chin. Sambil itu, Leona dari sebelah luar, bagaimana selepas ini ruang yang baik ditutup oleh Boy Wong. Pengalaman digunakannya untuk memastikan tidak ada ruang yang boleh dimanfaatkan oleh Leona Chin untuk memintas. Di samping itu, Syafiq masih lagi ketinggalan ke atas Freddy Ng untuk terus mengekalkan kedudukan masing-masing hingga setakat menuju pusingan yang ketujuh selepas 13 pusingan telah pun mereka lengkapkan. Jadi persaingan sekarang ini tempat yang kelima antara Freddy dan juga Syafiq. Begitu juga tempat yang ketujuh antara Boy Wong, Boy Wong dan juga Leona Chin. Namun begitu, kedudukan yang kurang baik dari Leona tadi memberikan peluang semula untuk Boy Wong terus mencipta jarak yang lebih selesa untuk memastikan kedudukan yang lebih baik selepas ini mencabar kedudukan Syafiq Ali di tempat yang ke-6. Di samping Kifli pula jatuh di tangga yang ke-4 pada ketika ini. Alif Muhammad Hamdan yang berjaya memintasnya. Jadi kedudukan Alif Muhammad Hamdan, kereta 63 yang sekarang ini berada di kedudukan yang ketiga. Beliau bijak memintas pemanduan yang dilakukan sebentar tadi oleh Kifli. Sememangnya Alif memiliki kemampuan untuk sekali lagi berada di kedudukan tiga terbaik. Selepas ini sasarannya ialah Eddie Liu dan juga William Ho. Mana kedudukan 2.977 itulah antara tempat kedua dan ketiga. Manakala Kifli yang sememangnya mula ketinggalan sejak pusingan yang ke-9 lagi ketika ketiga-tiga pelumba di hadapan cuba bersaing. Dan kesempatan digunakan oleh Alif Muhammad Hamdan untuk memintas. Satu persembahan yang baik, lebih positif untuk Alif Muhammad Hamdan pada ketika ini. Dia perlu bersabar untuk mendapatkan peluang sebagaimana yang diciptanya ketika memintas Kifli Osman pada lap ke-13 sebentar tadi. Dan menuju 6 pusingan yang terakhir. Perlumbaan 30 minit. Sekarang ini tinggal hanya kurang daripada 8 minit
dengan di tempat pertama William Ho, manakala Eddie Liu di tangga yang kedua. Alif Muhammad Hamdan telah pun melengkapkan pusing yang ke-15 di tempat yang ketiga. Kifli Osman di tangga keempat, diikuti Freddy Ng di tangga yang kelima pada ketika ini, diikuti seterusnya ialah Syafiq Ali, Boy Wong, Leona Chin. Jadi ini adalah kelibat antara Boy Wong dan juga Leona Chin yang masih lagi belum berpeluang untuk Leona memintas pendahulu keseluruhan sehingga tamat pusingan yang ketiga. Tetapi William Ho dalam kedudukan yang baik untuk beliau bergelar juara keseluruhan untuk musim kedua Toyota Gazoo Racing bagi musim 2018-2019 ini. Jadi sekali lagi kedudukan para pelumba tidak menganjak. Syafiq Ali masih lagi kekal di tangga yang ke-6. Beliau semakin ketinggalan ke atas Freddy Ng yang cuba dicabar kedudukan di tempat yang ke-5 ini. Kelibat Syafiq Ali agak baik dalam penampilan ataupun pada perlumbaan yang ke-4, usia yang ke-4 ini. Namun begitu, semalam beliau disingkirkan dari keseluruhan perlumbaan kerana menyalahi peraturan perlumbaan. Begitu juga dengan Se Ming Hoi. Jadi kedudukan yang terkini ialah Eddie Liu. Beliau ketinggalan 1.2 saat di belakang William Ho, manakala Alif Muhammad Hamdan sekarang ini cuba mengejar, tapi jarak yang agak stabil di antara ketiga-tiga pelumba di hadapan menuju 4 pusingan yang terakhir. Kita melihat bagaimana pada masa dan saat ini menuju 4 pusingan terakhir, kedudukan Kifli Osman yang terus ketinggalan. Dia bermula di baris kedua petak ketiga, berada di kedudukan kedua pada menuju ke selepas lekuh yang pertama, tetapi kedudukan itu tidak mampu dikekalkan kerana beliau melakarkan 1:28.396, catatan terpantasnya pada ketika ini. Di samping itu, Syafiq Ali sekarang ini semakin ketinggalan. Kedudukan Freddy Ng terus kukuh di tempat yang ke-5 pada ketika ini, 1:27.912 saat, catatan terbaik dilakukan oleh Freddy. Beliau cuba mencabar Kifli Osman kerana Kifli semakin agak perlahan dari satu pusingan ke satu pusingan, khususnya menuju 5 pusingan yang terakhir ini. Di samping itu, Syafiq Ali berterusan cuba mendapatkan posisi yang lebih baik selepas perlumbaan ini. Dengan kedudukan seterusnya tidak banyak aksi, kedudukan antara Boy Wong dan juga Leona Chin semakin stabil ketika ini. Namun begitu, kita akan melihat bagaimana persaingan antara Alif Hamdan dan juga Eddie Liu kerana kedudukan Alif Muhammad Hamdan semakin menghampiri. Dia pastinya akan cuba untuk memperbaiki keputusan ini sebelum berakhir perlumbaan yang menuju 3 pusingan yang terakhir ini. Antara kru-kru dari pasukan Dream Chaser, khususnya untuk William Ho, untuk Brandon Paul yang sememangnya kecewa kerana beliau pada setelah tamat 3 pusingan berada di kedudukan kedua keseluruhan untuk mencabar kejuaraan bagi musim kedua ini. Namun begitu, tidak menjadi pada perlumbaan pusingan yang ke-4 dan terakhir di litar antarabangsa Sepang. Dan ini adalah Syafiq Ali. Dia berada di belakang Freddy Ng, di mana beliau ketinggalan 2.773. Jadi kedudukan para pelumba antara 1, 2, 3, 4 dan 5 agak stabil. Tidak memungkinkan kita melihat kedudukan ini mungkin boleh berubah, tetapi andainya terdapat masalah teknikal, itu saja pada ketika ini yang boleh memisahkan antara kedudukan yang sedang dicipta khususnya oleh William Ho untuk meraih kejuaraan seterusnya untuknya. Kerana di pusingan kelayakan rasmi, beliau mencatatkan masa terpantas,
Tetapi pada perlumbaan semalam, melihatkan William Ho sekadar menamatkan perlumbaan di tempat yang ke-6. Jadi William Ho pendahulu dari pusingan yang pertama hinggalah pusingan yang ke-18 ini. Untuk mereka melengkapkan 20 pusingan, kedudukan yang semakin baik untuk William Ho dengan pemanduan yang lebih konsisten, lebih selesa, tidak sebagaimana di awal ada tekanan dilakukan menuju ke selekoh yang ke-8 menuju pusingan ke-19 ini. Kita melihat kedudukan yang agak baik, satu pusingan yang terakhir untuk kesemua 13, untuk 12 pelumba pada ketika ini. Pertama ialah William Ho diikuti Adelio Alif, Muhammad Hamdan di tempat yang ke-3, manakala persaingan yang semakin rancak untuk Alif Hamdan dan juga Eddie Liu. Kita lihat bagaimana kedudukan Alif Hamdan sekarang ini, cuba masuk di bahagian dalam, tapi Eddie Liu lebih pantas untuk menutup ruang tersebut. Jadi persaingan sekarang ini drama antara tempat yang ke-2. Perebutan antara Eddie Liu cuba mempertahankannya, tetapi Alif Hamdan cuba memperbaiki kedudukan semasa di pusingan terakhir ini. Tapi ada pada ketika ini kedudukan Alif tidaklah sebagaimana sebelum ini. Beliau hampir-hampir saja tadi mampu untuk memintas. Masih ada lagi peluang untuk Alif Hamdan. Tetapi yang pasti Eddie Liu akan lebih berhati-hati bagi memastikan kedudukan kedua ini akan terus dimilikinya. Jadi inilah persaingan di tempat yang kedua. Kita melihat bagaimana para pelumba melalui selekoh yang ke-5 sekarang ini, sebelum selekoh yang ke-6, dan kedudukan yang agak sukar untuk Alif Hamdan menuju selekoh yang ke-8. Di samping itu kedudukan yang agak selesa untuk William Ho untuk menjuarai perlumbaan kedua ini, sambil kita lihat bagaimana Alif berterusan cuba untuk memintas bagaimana kedudukan kejuaraan berjaya dimiliki oleh William Ho di tempat yang pertama. Sementara itu di tangga yang kedua dimiliki oleh Eddie Liu, manakala Alif Hamdan sekadar berpuas hati di tempat ketiga, diikuti Kifli Osman di tempat yang ke-4, manakala Freddy Ng pula di tangga yang ke-5. Jadi itulah antara aksi para pelumba dalam kelas Super Sporting ini, perlumbaan yang terakhir untuk musim kedua. Ia menyaksikan William Ho terus unggul bagi memastikan dia mampu untuk bergelar juara keseluruhan. Dengan lelen pelumba yang telah pun menamatkan perlumbaan sebentar tadi ialah Boy Wong, Syafiq Ali di tempat yang ke-6, Boy Wong di tangga yang ke-7, Leona Chin kekal di tangga yang ke-8, Kenny Lee di tempat yang ke-9, Brandon Paul di kedudukan ke-10, Sherming Hoi ke-11. Itulah kedudukan para pelumba, termasuk Rocky Xiao di tangga yang ke-12. Senarai para pelumba yang beraksi untuk mereka melengkapkan 20 pusingan. 29 minit 24 bulan 8 77 saat catatan masa keseluruhan 20 pusingan yang dilakukan oleh William Ho. Beliau mengatasi Eddie Liu di tangga kedua dengan perbezaan 2.429 saat, manakala Alif Muhammad Hamdan dari pasukan Laser Motor Racing di tempat ketiga dengan perbezaan 2.961. Tetapi aksi di pusingan terakhir, perebutan tempat kedua khususnya di selekoh yang pertama, paling menarik untuk disaksikan. Hampir-hampir Alif mampu untuk memintas, tetapi Eddie Liu menggunakan segala pengalaman yang ada untuk memastikan kedudukan kedua itu kekal untuk aksi perlumbaan terakhir untuk musim kedua dalam Toyota Gazoo Racing Racing Festival ini. Jadi inilah antara aksi Vios Challenge yang memasuki musim kedua. Andai kata musim ketiga, pastinya akan banyak lagi aksi-aksi yang dapat dibuat, dan ini pasti akan membantu untuk Toyota sendiri
Betul, kerana kenderaan yang digunakan ini semuanya kenderaan yang digunakan di atas jalan raya, menunjukkan kemampuan bagi Vios atau Vios ini. Sambil kita melihat bagaimana William Ho dari Kegani Racing Team yang pernah muncul juara sebelum ini, manakala tangga kedua ialah Eddie Liu, 29:27.306 saat di tangga yang kedua. Sementara lain keputusan yang dapat diperhatikan pada ketika ini, untuk mereka mengakhiri musim kedua, jadi William Ho juara sekali lagi buat kali kedua dengan keadaan secara keseluruhan boleh dikongsikan. Inilah keputusan rasmi untuk perlumbaan terakhir bagi kategori Super Sporting. William Ho dengan 29:24.877 diikuti tangga kedua Eddie Liu. Alif Hamdan di tempat yang ketiga, 29:27.838, sambil Kifli Osman di tempat yang keempat, Freddy Ng di tangga kelima, Syafiq Ali menamatkan perlumbaan di tangga keenam diikuti Boy Wong tempat ketujuh, Yona Chin di kedudukan ke-8, manakala Kenny Lee di tangga ke-9 dan Brandon Paul Anthony di kedudukan ke-10, sambil Sheming Hoi di kedudukan yang ke-11 dan Ricky Xiao di tempat yang ke-13.
bayar deh, tak kena, tak bayar deh, kecah. Ya, iya lah.